Teman, selamat bertemu lagi di video Cambridge bersama saya. Nah, kan dulu saya sudah menunjukkan bagaimana cara masukkan gambar HP ke laptop. Nah, sekarang saya akan membicarakan tentang bagaimana membuat ubur-ubur mainan dari jepitan rambut dan kertas. Nah, yang kita perlu adalah jepitan baju ya. Tadi saya sudah bilang jepitan rambut. Terus kita butuh lem. Terserah lem apa-apa. Ini saya pakai lem stick. Nah, kita juga siapkan pensil warna. Kita juga siapkan pensil dan gunting ya. Hati-hati menggunakan gunting bagi yang umur yang kurang lebih 3 tahun waktu pertama lahir sampai 3, tapi kalau sudah 4 terus sepanjangnya boleh ya. Asalkan kalau sudah baru lahir baru umur 3 enggak boleh ya, enggak boleh. Untuk siapa yang biasa salah gitu, salah kalian bisa menyiapkan penghapus. Pertama-tama kita gambar kertasnya. Jadinya begini ya. Saya lihatkan lebih jelas lagi ya. Gini. Ini bagian kaki, ini bagian kepala ya. Nah, setelah sudah selesai, kita ambil gunting. Ya, kita ambil. Terus kita potong sesuai sisi. Nah, yang bagian kaki dipotong saja sesuai seperti kepala bundar. Tidak usah dipotong sampai garis-garisnya. Karena kalau kita potong sampai garis-garisnya, biasanya itu mudah robek. Jadi potong aja. Ups, robek. Untung tidak sampai atas. Kita gunting pelan-pelan ya. Kalau kalian tidak tahu menggunting, jangan secara paksa diri ya. Ini memang menarik untuk dimainkan. Tapi kalau tidak tahu, kalian bisa minta bantuan orang besar. Nah, kalian bisa menghadiahkannya kepada orang yang contohnya suka hewan laut, termaksud ubur-ubur. Kalian bisa memberikannya kepada kakak kalian, kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki, ya semua bisa, termaksud baby. Tapi ini untuk baby harus diajar ya. Tapi ini sebenarnya nggak bisa dipakai baby ya, takutnya dimakan. Kalau dimakan bisa tersangkut di tenggorokan, kalau tersangkut di tenggorokan langsung pergi dokter loh. Jadi cuma kalian, siapa yang contohnya bisa memegang HP atau bisa memegang apapun. Tapi asalkan harus dalam pengawasan orang besar ya guntingnya. Jadi kalau tidak ada gunting, kalian bisa pakai kalian bisa pakai cutter ya. Tapi kalau mau pakai cutter, kita harus lipat dua ya. Cutter juga berbahaya, dilarang pakai sama orang tua ya. Jadi kalian harus meminta setiap orang tua untuk membantu kalian untuk membuat mainan ini. Nah, setelah sudah hampir selesai ya, apa kalian sudah hampir selesai? Ini sudah mau selesai loh. Nah, kita gunting sini, gunting sana. Jadi ini sangat mudah ya. Kalian bisa melakukannya di rumah atau dimanapun. Tapi asalkan ada bahannya. Nah, kalau sudah jadi, nah jadinya begini. Kita potong bagian leher. Kita potong. Jangan lupa potong sepenuhnya ya, nanti tercacar. Aja nanti. Nah, setelah sudah kita ambil jepitan rambut dan ambil lem, kita lem bagian sampingnya, lem sampingnya. Nah, setelah sudah dilem, kita tempel yang tadi yang dipotong itu ubur-uburnya pada bagian atas dan bawah. Bagian bawah kita tempelin dengan kaki, ya. Bagian atas kita tempelin dengan kepalanya. Ya, kita tempelin dengan kepala. Nah, setelah
satu bagian sudah tertempel, kita kemudian ratakan. Ratakan, kita kasih sembunyi lubangnya ya, supaya tidak dilihat. Supaya tidak dilihat, tapi masih bisa kelihatan dari sini loh. Terus kita balik begini kayak hotdog. Kita balik kayak di pengganangan, in the SpongeBob masak krabby patty, balik-balik. Nah, setelah sudah, kita ambil lagi kertas ubur-ubur yang satunya lagi. Nah, terus kita potong lagi lehernya seperti yang tadi. Kita potong ya. Bagi adik-adik yang suka main ini, bisa kok. Bisa main sama siapapun. Asalkan harus berkomunikasi dulu ya, jangan main sama orang asing, nanti diculik. Nah, kalau orang tua menonton dan hampir ulang tahun anak-anak, kalian bisa menggunakan tips ini untuk mengejutkan anak-anak loh. Bisa orang besar membuat, bisa anak kecil membuat, semuanya bisa buat. Karena ini tips sangat mudah, semua orang bisa. Ini saya baru pertama kali masuk YouTube ya, tapi ada ini yang kedua kali sebenarnya, karena saya dulu sudah memberitahu bagaimana caranya untuk memasukkan gambar dari HP ke laptop. Nah, kalau sudah tertempel sama satu bagian, jadi deh kita kasih begini-begini. Nah, jadi selamat menonton adik-adik, semoga tetap sehat di rumah. Jangan lupa subscribe, pencet tanda lonceng, dan juga like, comment, share. Selamat tinggal, bye.